Halo sobat, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube saya, Robby Senandi. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah alat pendengar, alat ini ya, monitor, headset, earphone lebih tepatnya, yang mereknya Wave Audio ya, Wave Audio Monitor. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka ya. Ini monitor untuk monitor saya di komputer maupun di panggung bisa juga, dan untuk di efek gitar saya ya. Jadi saya tidak menggunakan, kita tanpa menggunakan monitor speaker pun kita bisa menggunakan ear monitor ini teman-teman, supaya tidak ribut ya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini ada ini cadangannya ya, kotaknya seperti ini. Dan ada lagi kotak di dalam, kita buka. Ini udah saya pakai teman-teman, jadi telat saya unboxingnya. Nah, langsung saja kita review nih, kotaknya seperti ini. Langsung kita review di bagian talinya. Talinya seperti ini teman-teman, seperti rantai gitu dia, rantai tambang, tali tambang, tali kapal ya. Ini lembut teman-teman, untuk tekstur kabelnya ini lembut, sangat lembut ya, beda dengan produk yang lainnya ya yang pernah saya beli. Ini sangat lembut ya, nih buktinya saya gini-gin, nah, lembut ya, gak kaku. Lembut. Ini ujung untuk masuk ke lubang handphone maupun efek seperti ini bentuknya teman-teman. Oke, kita lanjut ke headsetnya. Ke earnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bening ya. Dan di sininya putih. Dan cara pasangnya ini seperti biasa ya. Ada di video saya yang saya pakai untuk cover-cover, seperti itu cara pasangnya teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman bentuknya. Dan di sini ada lagi di pertengahan, ada seperti ini bola kristal ya. Ini untuk setelan ininya ya, panjang pendek untuk kita pakai di bagian tengahnya. Jadi ini khusus untuk monitor ya teman-teman, untuk monitor, bukan untuk nelpon ya. Jadi ini nggak ada mic-nya ya, yang khusus monitor dan dengar musik. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu review hari ini. Dan teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.